أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat ke-34. Mari kita baca bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum azabum fil hayatid dunya, bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, wala azabul akhirati asyaqqu, dan sesungguhnya azab akhirat itu adalah lebih keras. Wa ma lahum minallahi miwaqo, dan tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Ayat ini menerangkan tentang keadaan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka disiksa di dunia dan juga nanti di akhirat. Siksaan di dunia yang paling nampak dan paling bisa kita fahami adalah di mana mereka hidup dalam kekafiran. Seorang manusia yang statusnya kafir, para jamaah, maka dia tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki kehormatan, di mana di sisi Allah. Jadi ukurannya bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah. Dan ini sangat berat.
ketika seorang manusia di hadapan Tuhannya sudah tidak ada kehormatan, ini manusia yang celaka. Seluruh kehidupannya, seluruh amal kebajikannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal di hadapan Allah, seorang manusia harus Islam dulu. Artinya menyatakan ketunduan kepada Tuhan semesta alam ini dengan ditandai dengan membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini syarat utama. Ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia adalah seorang manusia yang telah memasukkan dirinya ke daerah Islam, ke daerah iman. Dia memasuki kepada perwalian Allah, perlindungan Allah. Dan sejak itu, sejak manusia itu menyatakan dirinya Islam kepada Allah, artinya pasrah diri, tunduk dan patuh kepadanya, maka segala sesuatunya menjadi terhormat. Dirinya terhormat, hartanya terhormat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat lain, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang beriman tanpa ada alasan yang benar, karena kalau ada alasan yang benar sesuai dengan hukum syariat, boleh dengan dibalas membunuh. Barang siapa membunuh seorang yang beriman, yang telah beriman kepada Allah tanpa ada alasan benaran, maka balasannya adalah jahannam khalidam fiha, ia akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini pernyataan Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang sudah Islam kepada Allah, yang sudah beriman kepada Allah, diagungkan dirinya di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah tidak rela siapa yang mengalirkan darahnya neraka jahanam kekal di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu marah kepada orang yang menyakiti hambanya yang beriman. Sampai ancamannya kekal selama-lamanya. Ini berarti masalah yang berat. Manusia para jamaah, ketika sudah mengimankan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin, maka menjadi manusia terhormat. Siapapun dia, apapun statusnya. Karena itu para jamaah, saya pribadi kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, siapapun dia, dari golongan manapun dia, selama dia mukmin, saya menghormati para jemaah, menghormati. Terutama sekali ketika saya lihat orang ini miskin. Miskin, mungkin di masyarakatnya tidak terkenal. Kerja berat, kuli-kuli batu misalnya. Tapi dia beriman. Maka bentuk penghormatan saya pribadi, saya tinggikan, saya lebihkan dari orang lain. Untuk apa? Untuk menghibur dia, supaya dia semakin bersemangat dalam keimanannya, supaya dia merasa saya punya saudara, supaya merasa bahwa saya punya kehormatan dengan iman ini. Kita juga demikian para jemaah, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di kampung kita, yang sama-sama beriman pada Allah, mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada mereka, rasa pembelaan kita kepada mereka, rasa penghormatan kita kepada mereka. Kita tunjukkan dengan apa? Baik dengan mereka, mengucapkan salam, ketemu setiap hari di tetangga, ucapin salam, assalamualaikum,
mau kemana, nyapanya harus di apanya, fair, harus ada semacam semangat. Ya kita dengan tetangga kita yang sesama-sama beriman, ini penting. Kenapa? Sesama beriman, hamba Allah, orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, orang-orang yang mendapatkan perwalian dari Allah, termasuk kepada tetangga kanan kiri kita yang beriman. Mari kita terapkan, kita tanamkan rasa cinta kepada mereka. Ya, setiap harinya bertetangga baik dimulai dari kita, dimulai dari kita, supaya mereka juga ikut bahwa kita beriman itu begini, begitu loh. Gotong royongnya dan lain sebagainya, tegur sapanya, sehingga sesama beriman yang ada di tempat kita merasa benar-benar memiliki saudara. Jadi manusia para jamaah, ketika belum beriman kepada Allah, maka statusnya hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memandangnya dengan pandangan yang rendah. Bahkan di ayat lain Allah menyatakan bahwa orang kafir itu najis dengan bahasa musyrik. Sebagaimana ayat berikut ini, innamal musyrikuna najasun. Pada surah At-Taubah ayat ke-28. Surah At-Taubah, dilihat yang punya kitab Quran. Surah At-Taubah ayat, surah ke-9 ayat 28. Saya bacakan ringkasannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yakrubul masjidal harama ba'da amihim hadha al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah dengan makhluk adalah najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah ini. Ayat ini akhirnya dijadikan sebagai dalil para jamaah bahwa orang kafir tidak boleh masuk masjid. Non-muslim tidak boleh masuk masjid. Ini ayatnya, At-Taubah ayat 28. Masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah. Disebut Baitullah karena masjid ini dibangun untuk tempat bersujud kepada Allah. Makanya setiap bangunan yang dipakai untuk bersujud kepada Allah disebut Baitullah, rumah Allah. Maka rumah Allah tidak pantas diinjak oleh kakinya orang musyrik, oleh orang kafir. Allah melarang keras, jangan mendekati masjid-masjid, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia yang masih kafir kepada Allah, masih menutup hatinya dari menerima Allah sebagai Tuhannya, maka hukumnya adalah rendah di dunia. Itulah di antara siksaannya. Kemudian setiap amal kebaikannya tidak dianggap oleh Allah, tidak dicatat sebagai amal kebaikan. Ini juga merupakan siksaan. Kemudian akan jatuh kepada kesesatan demi kesesatan di dunia. Jangan di akhirat nanti siksaannya lebih berat lagi, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Silakan dibaca ayatnya, dibaca tafsirnya. Thank you.
Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Ibnu Katsir menerangkan, zakat taala, Allah taala menerangkan iqabal kuffari, tentang siksaan bagi orang kafir, wa thawabil abrar, dan pahala bagi orang-orang yang baik, yang beriman kepada Allah. Artinya nanti setelah ayat ini Allah akan menerangkan khusus tentang nikmat surga bagi orang-orang yang beriman. Jadi pada ayat yang ke-36 nanti ya. Pada ayat yang ke-35 ini khusus tentang azab bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah berfirman ba'du sesudahnya, ikhbarahu an halil musyrikin, pemberitaan darinya tentang keadaan orang-orang musyrik, wa ma hum alaihi minal kufri wasyirki, dan akibat apa yang akan menimpa mereka atas kekafiran mereka dan kesyirikan mereka. Maka Allah berfirman, lahum adzabun fil hayatid dunya, mereka ditimpa siksa di dalam kehidupan di dunia, aidil mu'minina, yakni tangan-tangan orang yang beriman yang dikalahkan dalam peperangan, qatlan wa asran, baik terbunuh atau dimasukkan ke dalam tahanan atau di penjara. Ini yang di dunia. Sebagaimana ayat yang sebelumnya tentang peperangan antara orang kafir dan orang yang beriman. Maka Allah menangkan orang-orang yang beriman. Di zaman Rasulullah para jemaah, peperangan antara Rasulullah dengan para sahabatnya dengan orang-orang kafir terjadi antara kalah dan menang. Kadang kalah, kadang menang. Dan itu memang sunnatullah, sunnatullah. Tetapi terakhir kemenangan pasti pada orang-orang yang beriman. Dan itu sudah sunnatullah. Allah menyatakan wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik artinya kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Di zaman Nabi Nuh, kemenangan terakhir ada pada Nabi Nuh. Di zaman Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, kemenangan ada pada mereka. Kalah, menang, terakhir kemenangan ada pada mereka. Nabi Musa melawan Fir'aun, kalah, menang. Terakhir kemenangan ada pada Nabi Musa. Dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya sampai di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang terjadi antara orang beriman dengan orang kafir. Kenapa terjadi peperangan pada saat orang kafir menolak untuk beriman kepada Allah? Maka Allah turunkan ayat perangi mereka. Kemenangan terakhir semuanya ada pada orang yang beriman. Makanya sampai sekarang agamanya masih hidup. Al-Quran masih sampai sekarang. Kenapa? Karena kemenangan terakhir ada pada orang yang beriman. Seandainya kemenangan terakhir itu ada pada orang kafir para jamaah, maka mungkin kita tidak mendapatkan Al-Quran sekarang. Agama Islam tidak sampai ke Indonesia. Mungkin. Kenapa? Karena kemenangan ada pada mereka. Ketika kemenangan ada pada mereka, maka semuanya dikuasai oleh mereka. Bukankah demikian?
Itu sudah konsekuensi. Tapi Allah jadikan kemenangan terakhir ada pada orang yang beriman. Maka inilah yang disebut Allah siksa mereka di dalam kehidupan di dunia dengan terkalahkan. Ada yang terbunuh di antara mereka, ada yang dimasukkan dalam penjara. Kemudian Allah menyatakan wala azabul akhirati, dan sungguh siksa di akhirat nanti asyaddu, lebih berat. Ai al-muddakharu ma'a al-muddakharu lahum ma'a hadzal khizyi fid dunya. Yakni yang disimpan untuk mereka, yang ditunda bersama himpitan hidup yang ada di dunia, di mana mereka harus membayar upeti, harus tunduk kepada peraturan kaum muslimin, dan harus membayar upeti setiap tahun. Nah, di sini. Dan yang di akhirat nanti jauh lebih berat lagi. Asyakku ai asyaddu, lebih berat min hadza bikatsir, daripada siksa dunia lebih banyak lagi, berlipat ganda. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mutala'inina, bagi orang-orang yang terlaknat, apa kata Rasulullah? Inna azabad dunya, sesungguhnya siksa di dunia ini ahwanu, ada lebih mudah, lebih ringan, min azabil akhirati, daripada siksa di akhirat nanti. Jadi siksa yang di akhirat nanti para jemaah lebih berat lagi, bahkan 70 kali lipatnya siksa yang di dunia, atau bahkan lebih. Wa huwa kama qala salawatullahi wasalamuhu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi salawatullahi wasalamuhu alaihi, fa inna adzabad dunya, maka sesungguhnya siksa di dunia lahu inqida'un, ada kesudahan, ada masa berhentinya. Wa dzaka daimun abadan, sedangkan yang di akhirat nanti daimun abadan, kekal selama-lamanya, finarin, berada dalam api, hiya bin nisbati ila hada, siksaan yang ada di neraka nanti, api yang di dalam neraka nanti, sab'una dhifan, 70 kali lipatnya. Jadi para jamaah, panasnya api yang ada di neraka nanti 70 kali lipatnya panasnya api yang ada di LPG kita. Jadi api kita itu dibanding dengan api neraka, api neraka 70 kali lipatnya panasnya dengan api yang ada di dunia ini. Betapa panasnya. Makanya kita yang banyak membaca, kita yang banyak belajar, memahami agama, betapa takutnya kita. Dan kemudian kita berusaha mempersiapkan diri, jangan sampai nanti masuk neraka. Dengan ketika kita melihat banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di perjalanan, yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang ada di banyak keramaian, seakan mereka tidak memikirkan apa-apa tentang akhirat. Betul gak kira-kira? Ya kita lihat orang yang ada di pasar, ada di pinggir jalan, ya, yang ada di perkampungan, yang ada, kebanyakan mereka gak berpikir tentang apa nanti yang akan terjadi di akhirat. Padahal akhirat pasti para jemaah, pasti tiba. Untuk siapa? Untuk seorang manusia. Karena manusia itu beda dengan hewan.
tentang akhirat para jamaah masih banyak orang gak percaya. Padahal kehidupan kita sehari-harinya telah menunjukkan, betul gak kira-kira, bahwasanya manusia itu hidupnya tidak hanya di dunia saja. Itu sudah ditunjukkan oleh alam sekitar kita. Setiap harinya para jamaah. Pertama, bahwasanya para nabi telah memberitakan adanya Allah sebagai Tuhan kita. Telah memberitakan adanya kehidupan akhirat. Para nabi dan rasul. Kitab-kitab suci menerangkan tentang itu. Bahwasanya manusia nanti akan berkelanjutan hidupnya dunia sampai akhirat. Diterangkan di dalam kitab-kitab para nabi. Dan kemudian adanya kehidupan ini, ini menunjukkan bahwasanya tidak sebatas di dunia saja kehidupan ini. Ini bagi manusia. Adanya langit dan bumi menunjukkan ada kekuasaan yang besar yang telah memberitakan kepada kita bahwasanya akhirat nanti lebih berat daripada kehidupan yang di dunia. Kemudian yang menunjukkan lagi para jamaah tentang adanya ayat-ayat Allah dan tentang diri kita. Allah kasih pikiran kita, Allah kasih akal sehat bagi kita untuk melihat tanda-tanda alam ini. Mengarah kepada bahwa manusia beda dengan binatang. Binatang mati terus jadi debu. Manusia mati dari dunia untuk pindah ke alam barzah, tubuhnya jadi debu, tapi ada roh. Manusia harus berpikir itu pada diri kita, bukan hanya tulang dan daging. Ada apa? Ada roh. Roh inilah yang nanti akan berkelanjutan para jamaah. Tubuhnya jadi debu, rohnya berkelanjutan mempertanggungjawabkan kehidupannya selama hidup di dunia. Yang nanti tubuh yang jadi debu itu akan dipertemukan. Allah akan masukkan kembali roh itu menjadi satu dengan tubuhnya. Sehingga dia merasa di alam kubur, merasa bahwa dirinya telah hidup kembali. Walaupun kalau kita gali jadi debu, itu gaib. Itu berita yang gaib. Dan terus akan berlangsung sampai di akhirat nanti. Untuk diputuskan berhak mendapatkan surga atau berhak masuk ke dalam neraka. Itulah akhir kehidupan perjalanan manusia. Panjang. Perjalanan manusia panjang para jamaah. Manusia diciptakan dari tidak ada, kemudian ada, setelah itu untuk ada selama-lamanya, abadal abadi. Karena nanti terakhir, pada hari yang terakhir, makanya disebut hari kiamat. Sekarang permasalahannya, kalau gak percaya dengan berita akhirat para jamaah, bukankah berita tentang Allah Tuhan kita, tentang para malaikat, kisah-kisah surga neraka, tentang hari kiamat, semua manusia tahu, semua manusia mendapatkan itu. Tentang hari kiamat itu ada pada lesan manusia, antara yang pro dan kontra. Para jamaah, kalau kita menghadapi masalah yang seperti ini, maka hati-hatilah. Ini berarti adalah kebenaran. Tentang hari kiamat adalah kebenaran. Buktinya apa? Kisah tentang hari kiamat dari mulut ke mulut. Semua manusia berkata kiamat. Hari kiamat. Bahkan orang kafir pun juga mengatakan hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa ini pasti ada para jamaah. Pasti ada. Didukung dengan tanda-tanda alam semesta yang menggiring ke arah itu. Tanda-tanda kiamat yang disabdakan oleh Nabi SAW satu persatu sudah bergulir. Satu persatu sudah bergulir. Bahkan yang terakhir ini para jamaah, tentang Syam, negeri Syria. Sekarang sudah hancur para jamaah. Dan sudah dikatakan oleh Nabi SAW ketika Syam hancur,
maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Kenapa? Karena terus akan bergulir itu. Negeri ini akan saling bermusuhan. Dan ternyata kejadian Syria Sam ini mengarah ke sana para jemaah. Sampai sekarang belum ada keputusan, belum ada titik temu. Yang ada negeri-negeri yang ada di dunia akhirnya apa? Pro kontra. Tinggal kapan gencatan apa namanya? Saling baku hantam. Tinggal itu para jemaah. Artinya tanda-tanda kiamat pun sudah bergulir satu persatu. Ini menunjukkan bahwa hari akhirat nanti pasti ada para jemaah. Ini bagi yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, agar menyadari masalah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah." Sesungguhnya siksa di dunia ini adalah lebih ringan daripada siksa di akhirat nanti. Bahkan siksa di akhirat nanti para jemaah, kata Rasulullah, sampai mencapai 700 kali lipat. 70 kali lipat. Jadi panasnya api yang ada di dapur kita itu dibanding dengan api yang ada di neraka jahanam, api neraka jahanam 70 kali lipatnya api yang ada di dapur kita. Tingkatan panasnya berapa derajat? Gak bisa ngitung kita. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat 25 sampai 26 Allah menyatakan apa? Fayauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiku wathaqahu ahad. Maka pada hari itu kata Allah, tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Artinya para jamaah, bahwasanya di akhirat nanti tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari siksa Allah bagi yang tidak beriman kepadanya. Sampai Allah mengatakan, "Fayauma idzin la yu'adzabu adzabahu ahad." Maka pada hari ini tidaklah disiksa dengan siksaannya seorang pun. Artinya sangat berat. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada yang mengikatkan dirinya seperti ikatan mereka. Artinya mereka saking beratnya siksaan sampai dikatakan seperti orang yang mengikat dirinya karena kesakitan itu. Bahkan di dalam surah Al-Furqan ayat 11 sampai ayat 15 Allah menyatakan bal kadzabu bisaati. Bahkan mereka telah mendustakan hari kiamat. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'iran. Dan kami sediakan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu sa'iran, neraka sa'ir. Artinya yang menyala-nyala apinya. Idza ra'aitahum mim makanin ba'idin. Jika api neraka idza ra'athum, apabila ia yakni api neraka melihat mereka dari arah yang jauh, sami'u laha taghayyudzan wa zafiran. Ini silakan dilihat pada di sini sudah ada. Maka bahkan mereka apa namanya? Ini apabila mereka itu yakni neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya.
Jadi nanti di surga itu ada suara-suara. Sebagaimana ketika kita membakar api, ada suaranya. Gejolak api neraka. Wa idza ulku minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Kenapa? Karena tidak mati-mati di sana. Nanti di neraka para jemaah tidak ada yang mati. Adapun orang yang beriman, di dalam sebuah ayat dikatakan khusus untuk orang yang beriman, Allah masukkan ke neraka jahanam dan merasakan panasnya api sebentar. Sebentarnya wallahu taala alam. Setelah itu dimatikan oleh dijadikan oleh Allah antara hidup dan mati. Seperti antara orang yang jaga dan tidur. Apa bahasa kita para jemaah? Hah? Antara jaga dan tidur. Kan sering kita ya, kita ini sepertinya enggak tidur, ngimpinya enggak enak gitu loh. Seakan ono apa berat gitu loh. Tapi ketika ada orang berbicara, kita seperti melihat. Sekarang tindian, apa tindian, pernah dengar kata tindian ya? Artinya kita ini merasa enggak tidur gitu loh. Sepertinya kita masih bisa mendengar perkataan yang ada di luar sana. Tapi kita tidak bisa bergerak. Dan kita tidak bisa berkata-kata. Nah, antara itu para jemaah, antara tidur dan jaga, itu nanti orang yang beriman. Sampai ketika sudah waktunya keluar, baru oleh Allah diingatkan, maka dia kemudian minta dikeluarkan. Nah, ini kalau orang yang beriman. Tetap para jemaah, perlakuan Allah kepada hambanya yang beriman, tetap penghormatan itu sampai ketika dia masuk neraka. Loh, kenapa kok masuk neraka? Iya, karena masih ada tanggung jawab yang memang harus masuk neraka dulu. Tapi kita harus berusaha jangan sampai tidak masuk neraka. Jangan sampai masuk neraka kok, alhamdulillah. Ingat, kita harus berusaha jangan sampai masuk neraka. Tetapi para jemaah, ini bukti bahwasanya Allah menghormati orang yang beriman. Jadi orang yang beriman nanti merasakan panasnya sebentar, kemudian ditidurkan antara tidur dan jaga. Gak tidur lelap sampai gak terasa apa-apa, tapi kayak mimpi gak enak lah kalau bahasa kita itu ya. Ya tetap gak enak. Mimpi ini kayak dikeroyok apalah gitu. Kayak gelut, capek. Setelah bangun, capek lah kan gitu ya. Seperti itu kira-kira siksaan bagi orang yang beriman. Adapun orang kafir para jemaah, maka merasakan kesakitan untuk selama-lamanya. Kemudian ayat berikutnya pada surat ini, la tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira. Akan dikatakan kepada mereka, jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Nanti mereka minta agar segera dimatikan. Kenapa? Saking panasnya. Jadi di neraka nanti mereka mengharapkan mati, merasa mengharapkan binasa tubuhnya. Padahal tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Maka pada ayat yang ke-15 Allah mengatakan, yang ke-14, kul adzalika khairun am jannatul khuldillati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Pada yang ke-15, katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Ini pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi neraka itu para jamaah panasnya 70 kali lipatnya api yang ada di dunia. Sedangkan api yang ada di dunia ini adalah asap pertama neraka jahanam. Pada saat malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan api ke dunia untuk dipergunakan oleh manusia agar dipakai untuk menghangat tubuhnya dan untuk memasak makanan-makanannya dan untuk penerangan, maka malaikat Jibril kemudian mengambil bara api neraka jahanam sebesar biji kurma. Tahu biji kurma ya? Sebesar itu dibawa ke dunia para jamaah. Maka saat turun ke dunia, pohon-pohon menjadi kering. Semua yang hidup ini menjadi kering, menjadi mati. Maka malaikat Jibril melihat bahwa dunia tidak sanggup menahan panasnya api neraka jahanam meskipun sebesar biji kurma. Lalu oleh malaikat Jibril dicelupkan ke dalam lautan. Dicelup ke dalam lautan supaya tambar panasnya sebanyak kira-kira 70 kali lipat kali. Dimasukkan. Ternyata akibatnya apa? Lautan pun menjadi kering sampai pecah-pecah. Karena tidak tahan dengan panasnya api neraka jahanam. Lalu malaikat Jibril sadar bahwa dunia tidak kuat dengan inti api neraka jahanam. Lalu kemudian dipukulkanlah ke benda-benda padat, termasuk ke bebatuan, sehingga yang tersisa di situ dengan izin Allah asapnya. Sedangkan inti api neraka jahanamnya yang sebesar berapa tadi? Biji kurma, dikembalikan lagi ke neraka jahanam. Jadi yang ada adalah asapnya. Sehingga manusia ketika ada benda-benda keras digosok-gosokkan akan keluar apa? Betul gak kira-kira? Nah ini itulah yang dimaksud. Allah kemudian beri ilmunya kepada manusia bagaimana mengeluarkan api yang dibutuhkan. Api yang dibutuhkan, api yang masih bersahabat, yang tidak sampai membakar dirinya. Karena api neraka jahanam tidak bersahabat, belum digunakan saja sudah kering dunia ini. Itulah para jamaah panasnya api neraka jahanam. Karena itulah maka kewajiban kita adalah menjaga diri kita, keluarga kita, dan semuanya dari panasnya api neraka jahanam. Sebagaimana hal itu dalam surat Tahrim surat ke-66 ayat 6. Silakan dipersiapkan. Ini ayat terakhir yang kita baca. Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudaha an-nasu wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka
yang bahan bakarnya, yang BBM-nya, annas wal hijar, manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di atasnya, ini di dalam neraka, ada malaikat-malaikat yang bertugas yang kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Di mana mereka tidak mendurhakai Allah atas apa yang mereka diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka senantiasa menjalankan apa saja yang diperintahkan. Inilah berita tentang neraka. Bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia dan batu, para jemaah. Dan kita juga manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga akan menjadi bahan bakarnya? Maka jawabannya, jangan. Jangan, para jemaah. Bagaimana caranya? Caranya adalah, mari diri kita, kita imankan kepada Allah. Dan kita jadikan diri kita tunduk dan patuh kepada Allah. Jalankan perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Maka dengan demikian, insya Allah, kita akan selamat dari api neraka yang para petugasnya, yakni para malaikat, keras dan kasar. Tidak ada rasa ampun. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, malaikat Zabaniyah itu rajanya malaikat yang ada di neraka. Malaikat yang ada di neraka itu rajanya siapa? Pimpinannya siapa? Pimpinannya adalah Zabaniyah. Setelah malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Dikatakan para jemaah, malaikat Zabaniyah itu sejak pertama diciptakan tidak pernah senyum. Tidak pernah senyum, yang ada bengis, menerkam, marah. Makanya karena tidak ada rasa kasihan, yang ada adalah bengis, marah, maka jika menyiksa juga keras. Dan itulah diciptakan oleh Allah. Ya, kalau malaikat Zabaniyah masih suka peringat-peringat, ya kira-kira mafi fulus, mampus, wani piro. Betul ya kira-kira? Tawar-menawar, ya kayak di dunia itu kan. Tawar-menawar, cocok harganya keluar itu. Ya, malaikat Zabaniyah ada di penjara-penjara ini, gak kekal itu. Wani piro sampeannya, keluar itu. Tapi malaikat Zabaniyah yang ada di neraka para jamaah, gak pernah senyum itu. Bagaimana kita akan tawar-menawar malaikat wani piro? Gak mungkin. Pasti para jamaah. Makanya kita harus menyelamatkan diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk tetap beriman, bertakwa, dan menjalankan perintah-perintahnya dan sanggup menjauhi larangan-larangannya. Semoga diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita nanti semuanya selamat dari api neraka. Dan semoga kita bertemu dengan mereka semua, bisa berkumpul dengan mereka semua, bisa reuni akbar dengan mereka semua di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم